sampai ke sana. Ini banyak banget kan, ini biasanya kesukaan anak-anak di sini juga. Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Kati di channel YouTube aku. Hari ini, oh ya, buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang dan salam kenal ya. Hari ini aku lagi di rumah adik ipar aku, mau panen stroberi liar. Soalnya dia punya banyak banget stroberi liar, lebih banyak dari aku, dan dia udah kewalahan dipanen tiap hari tapi nggak habis-habis. Dan sekarang kita mau mulai panen. Aku kasih lihat, banyak banget stroberi liarnya. Tada, ini dia dari sini. Sampai ke sana. Ini banyak banget kan? Makanya nggak habis-habis. Ini aku lagi sama mertua aku. Tadi orangnya bilang bisa langsung masukin mulut aja sambil panen sambil makan. Tuh, baik banget. Tangan aku udah merah-merah tadi panen stroberi yang gede duluan di sini. Tuh banyak banget. Ini wadahnya sebenarnya punya adik ipar aku, mau aku balikin abis ngasih aku makanan. Cuman karena dia lagi nggak di rumah, masih ada acara di luar. Dan wadah yang kita siapin udah kepake buat panen stroberi yang gede. Soalnya kan rencananya cuman panen stroberi yang kecil, ternyata yang gede banyak yang matang. Jadi tadi dipanen sekalian daripada rusak, udah banyak yang rusak juga stroberi yang besarnya. Jadi wadah yang kita siapin kita buat pakai stroberi gede. Terus baskom yang mau aku balikin sekarang dipakai lagi, nggak jadi dibalikin, pakai lagi buat stroberi liar. Aku panen dulu, banyak banget. Wow. Kalau musim panas kayak gini tuh emang udah apa ya, stroberi liar itu bertebaran. Apa ya, kalau orang sini namanya, orang sini tuh bilangnya meledak-ledak. Jadi buahnya tumbuh nggak habis-habis sampai kewalahan. Ini biasanya kesukaan anak-anak di sini juga. Pulang sekolah cari stroberi di kebunnya. Kalau kita zaman kecil kan pulang sekolah nyarinya apa? Nyarinya keres sama cipluan. Kalau orang Jawa pasti tahu cipluan apa. Sama buah keres juga. Tapi kayaknya buah keres sudah makin langka ya. Aku lanjut dulu ya guys, sampai nanti dapat banyak. Dan kita udah nyampe rumah lagi guys. Nyampe rumah, balik ke rumah mertua aku. Soalnya orangnya udah harus siapin makan siang buat makan siang bareng nanti. Jadi kita panen stroberi liarnya juga nggak bisa santai-santai karena masih banyak yang harus dilakukan. Kita dapat segini, setengah kotak. Sebenarnya bisa sampai penuh, cuman kita udah nggak kuat jongkok. Soalnya kan panennya harus jongkok gitu di bawah banget dan kecil-kecil banget. Jadi kita udah nggak telaten, udah terlalu banyak stroberi liarnya. Setengah baskom gini aja ini udah banyak banget untuk ukuran stroberi liar. Jadi masih ada banyak juga yang kita tinggalin di sana. Udah nggak telaten deh, nggak kuat jongkok. Jadi sekarang kita panennya dapet segini stroberi liarnya. Makasih ya teman-teman kalian udah nonton video ini sampai akhir. Makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe channel aku. Karena subscribe kalian itu berarti banget buat aku dan jadi dukungan dan support buat aku biar terus berkembang
di channel YouTube aku. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong di subscribe sekarang. Kita ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.